Assalamualaikum sahabat-sahabat semua, selamat petang. Okay, guys, sahabat-sahabat semua, di sini ada barang sampai. Jadi sebelum saya unboxing, saya mengucapkan salam sukses lah kepada semua sahabat-sahabat YouTuber, sahabat-sahabat penonton. Okay, terima kasih banyak-banyak atas subscribe dan dukungan semua. Oke, hari ini saya menerima satu barang dari Supi. Setelah beberapa hari dia dalam perjalanan, oke, hari ini dia sampai di tangan. Oke, guys, kita buka ya, kita unboxing, guys. Apakah barangnya ini? Kita potong di bahan. Ini barangnya yang viral. Oke, guys. Oke, dapat swivel dari penjual. Terima kasih banyak-banyak. Hetek. Oke, guys, ini untuk klip batu ladung. Oke, kita buka dulu di tepi. Kenapa? Oke, guys, nampak sudah day. Kita keluarkan dia. Jadi, guys, oke, tidak ada apa-apa lagi. Oke, guys, tentu semua sudah beli teka. Ini adalah Kenichonic Ultra Light Transmitter D Rail dia. Oke, ini rail keluaran Kenichonic. Nah, ada lagi, guys, mungkin pernah sudah nampak kamu ini, kan, bako-bako stiker dan oke, stiker. Ini dia punya apa, dia cakap nih, never give up on something you believe in. Oke, guys, thank you. Ini ucapan dari Kenichonic karena membeli produk Kenichonic. Oke, okay, kita buka satu-satu, guys. Di sini ada spool, spoolnya. Oke, okay, guys, ini spool ya untuk tali yang lebih besar. Cantik, ada D, KN, menyangkut tali dan nampak agak dalam. Tengok, guys, ada apa nih ya, dipanggil curve atau macam mana, nah, memudahkan tali keluar. Oke, guys, spoolnya lagi di dalam. Oke, ini dia punya mineral. Oke, guys, kita letak tepi. Buka juga nih. Oke, ada bag. Untuk simpan trail ketika jalan jauh. Dan ini dia, guys, try dulu. Oh, power handle, guys. Ini dia D. Ada bunyi, guys.
itu dia. Dia punya apa nih ya, knob dia keras-keras. Oke guys, ini lebih shallow untuk tali ataupun line yang lebih halus. Itu dia guys, barang yang ditunggu setelah sekian lama dalam perjalanan akhirnya sampai. Oke guys, kita ambil kotaknya. Di sini ada tercatat. Bearing ada 9 campur 1 guys. Ratio 5.2 nisbah 1. Oke guys, satu pusingan beli memasukkan 76 cm. Oke, ini yang mahal nih guys. Drag 2 kilo. Seingat saya yang 2 kilo drag ini ada keluaran Daiwa 2 kilo. Daiwa apa ya? Venice kah? Saya sudah lupa. Oke guys, berat 192 gram. Ya, kalau tukar spool mungkin berbeza lah beratnya. Oke guys. Untuk 2 spool nih, spool yang rendah nih, yang cetek nih, untuk tali 4 pound 1 hingga 4 pound. Spool yang dalam untuk tali berkapasiti mana sudah guys. Oke. Yang ini untuk tali 5 pound 6 pound. Oke guys. Oke, warna gelap-gelap, ada warna tembaga, bunyi kuat, inilah rupanya guys. Oke, inilah rupanya. Alright guys. Oke, itu sajalah unboxing, saya tidak ulas lebih detail tentang D ini, tapi penampakannya memang agak menarik lah, sesuai lah dengan ultra light punya setup. Nah, dengan bunyi ini yang merdu ini. Oke guys, kesimpulan dari saya, reel ini kalau di tangan begini belum guna lagi, memang padu lah guys, ringan, penampakan pun menarik ini guys, ada gold lagi dari Kenichenik, buatan Malaysia guys. Oke, itu saja, tunggu kita coba di lapangan. Mungkin ini saya masukkan tali 4 pound, di sini saya masuk tali 1 atau 2 pound. Oke guys, terima kasih banyak-banyak, hingga jumpa lagi. Nah, ini pesanan dari Kenichenik. Oke, assalamualaikum, bye bye.